Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, sudah berapa hari ya kita nggak membuat video? Ya seperti biasa, saya sudah mengatakan kepada korang semua kalau di bulan Ramadan dan situasi posisi ada di kampung macam inilah cuy. Habis berbuka puasa makan karipa gitu cuy ya, langsung ngantuk gitu ya, nggak ada semangat membuat video. Dan kebetulan hari ini saya benar-benar sangat-sangat serius banget ya, jadi saya harus fit ya. Kalau kita membuat konten komedi cuy, kita harus benar-benar fit gitu ya, harus benar-benar mood ya. Kalau nggak mood nggak bakalan ngakak gitu ya. Dan kali ini kita akan mereaksi lagi video lawak cuy ya, yang mana di sini musikal lawak superstar cuy. Tapi ini yang pertama cuy, bukan yang kedua, bukan yang kemarin kita react gitu ya, bukan. Ini yang pertama. Saya kebetulan dapat video ini dari channel lawak channel cuy ya, lawak channel namanya. Dan di situ saya langsung berinisiatif untuk membuat reaction ini cuy, karena kebetulan kualitas videonya bagus ya. Karena memang diambil dari penonton pada waktu itu cuy, karena ini kan belum pandemi pada waktu itu cuy ya. Oke, di sini saya akan mereaksi kumpulan dari Botak. Nah, saya nggak tahu sama sekali di sini cuy ya, karena semalam saya sempat menonton lawakan dari ini cuy, lawakan dari UNE ya. Sekarang dari Botak ini cuy, saya nggak tahu di sini di Botak ini siapa-siapa aja yang main ya, maksudnya siapa-siapa aja personilnya cuy. Oke, tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Boom. Oke, Botak. Di sini yang main ini ya, pertama Aceh ya, kumpulan dari apa namanya Buce ya. Ini siapa ini? Cacing. Tunggu, itu lagu dari siapa sih? Umpama mimpi. Gue pernah dengar cuy, tapi lupa itu lagu dari siapa. Umpan mami. Umpan ji. Umpan apa sih ini? Umpan mami. Sama. Keren juga suaranya sih ya, tinggi rock. Kenapa lama? Oke.
di sini almarhum abam ya. Oke, waduh, gua kok lihat abam bukannya tertawa tapi sedih juga ya. Di malam itu komedi cerdas ini, cerdas banget. Aku 30 tahun umur hidup dalam dunia ini. Enggak. Mama aku tahu yang aku punya anak angkat. Mak aku pusing nak tahu siapa. Oke. Bukan. Mak dia tu dia dekat orang sampah. Mana sampah? Mak kau pun dekat orang sampah. 30 tahun kau. Mak kau jumpa kau daripada baby. Ha, benda-benda kau macam 30 tahun sampai macam ni macam orang sampah. Mak dia sampah. Bukan. Tak bersyukur lagi ke? Tidaklah, tepilah, tepilah orang nak mancing lah. Kan mana sana? Bang, kat sini bang. Oh, nyangkut dia, nyangkut. Oh, panas. Umpan apa kat sini bang, nyangkut? Dengan ini menyokong, nak cakap dengan saya. Kan, umpan. Tak payah lah, nak bunuh diri di tengah sini. Ha? Dalam kehidupan ni kita kena ingat banyak perkara. Ada 1, 2, 3 bila perkara yang kita kena ingat. Apa dia bang? Aduh, kena ingat lah benda ni ya. Satu kasih dan amani. Okey. Tinggi suara dia ini sih. Ini lebih-lebih cuy. Asik. Ya gini. Sumpah cuy, gue tambah bukannya ini cuy, tapi gue sedih gitu ya. Oh, siapa juri di sini? Sebab ada jalan cerita the best dia dekat lokasi yang digunakan. Oh, dah tahu juga ya. Punchline best, timing pun best. Pasta. Pasta. Atas cara manglai di kepada Kamsas Musical Lawa Superstar. Sekali lagi untuk Bota. Bota. Okey. Okey, 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 cik.
Oke cuy, itulah tadi musikal lawak superstar yang pertama cuy ya, penampilan atau persembahan dari kumpulan Bota ya. Saya gak tahu kenapa timnya dinamakan Bota cuy ya. Kurang bisa komentar di bawah jelaskan ya, kenapa harus nama timnya Bota gitu ya. Dari komedinya tadi tuh cuy sangat-sangat cerdas gitu ya. Banyak kalau komedian macam ini tuh lebih banyak singgungannya, pesan dan tetap lucu banget cuy ya, lucu apalagi adanya almarhum Abam Boce ya, sebenarnya lucu banget cuy. Cuma saya nggak tahu kenapa ya, makin saya tertawa melihat Abam Boce berlawak atau melihat di YouTube lagi, makin saya kayak apa ya, makin sesak gitu ya. Karena saya di saat-saat saya mengenal benar-benar Boce pada waktu itu, tiba-tiba juga saya mendengar kabar dia meninggal cuy. Itu yang membuat saya tuh kayak, gue baru aja suka banget dengan Boce. Karena kenapa saya menyukai Boce pada waktu itu cuy? Karena adanya Abam. Dia salah satu ciri khas dari kumpulan Boce. Jujur aja cuy ya. Dua Afat dengan Aceh itu memang suara dia bagus. Memang cocok banget kalau mereka nyanyi. Abam Boce memang ciri khas dia itu ada di lawakan, dari bentuk badannya, dari cara dia bereaksi, itu lawak semua cuy. Itu yang membuat saya itu sangat-sangat tertarik dengan beliau. Tapi saya nggak tahu cuy, saya nggak tahu, tiba-tiba aja berkaca-kaca gitu ya. Tadi saya ngakak tadi cuy, tapi saya bersedih juga gitu ya. Aduh, ya mungkin lah begitu cuy ya. Orang yang selalu membuat kita tertawa, terhibur itu terkadang kalau dia sudah pergi, meninggalkan kita, pasti sangat-sangat membekas. Contohnya saya cuy, saya tak mengenal langsung Abam Boce, tapi kenapa setiap saya lihat lawakan dia, saya kayak merasa sesak gitu ya. Ngakak iya, lucu iya, tapi saya kayak merasa sedih aja gitu ya. Saya gak tahu mau jelaskan gimana cuy. Korang kalau fans dari Abam Boce pasti tahu apa yang saya rasakan. Nanti saya cari lagi persembahan-persembahan yang lain di channel yang sama cuy. Karena channel ini kayaknya ada beberapa video yang belum sempat saya lihat cuy ya. Nanti saya akan lihat di sini cuy. Saya akan react satu persatu. Kalau korang suka, bantu share video ini, bantu like, dan jangan lupa subscribe channel ini cuy. Mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.